siapkan pasir Malang ukuran nomor 3. Ini nih filter. Yang pertama kita siapkan ini ya, under driver mini. Kemudian ini tutupnya, kita langsung taruhin aja di rinsok. Kalau takut kotor berarti Anda bukan anak lifeboy, anak Dettol. Betul sih. Pakai alat seadanya aja ya. Iya. Oke, ini filternya narik sini. Ini narik masuk ke sini. Gimana biar nggak goyang? Apaan? Kasih air. Tumbuhannya? Hah? Tumbuhan? Mana ya? Gak ada tumbuhannya. Adanya ini? Ya pakai aja. Buat pemanis. Nah. Gerak.
barat lagi. Mau berburu. Kita jangan takut basah ya. Langsungnya tumplekin. Ini pakai air baru, ini air Jaksel. Air Jaksel aman. Kalau air Jaksel. Look at this dude. Wait till you see the Jangan takut kotor, jangan takut basah. Kita berkreasi. Kita ngancak-ngancak. Seperti ini. Kalau akar masalah ada nggak, Mas? Akar masalah di sini bisa kita tunggu nanti kurang lebih setengah jam ntar bening. Ya, ini. Ya, aku mau motor. Coba ini dipegang. Itu kayaknya diri-diri ini belum tertutup. Jangan takut jadi butek. Jangan takut jadi butek. Biar ada. Kita nyari ikan pelati dulu ya, kita pancing pakai ini. Hey guys, go. Ini ikan pelati kita nih. Dia beranak sendiri. Berantakan sih, tapi kan yang penting pada hidup. Caranya nangkepnya gini guys, kita kasih makan nih. Tuh. Nah, nanti dia berkumpul ke atas ya kan. Saat dia berkumpul, langsung kita tangkap, set gitu kan. Cuman tadi habis dikasih makan, kekenyangan ya. Jadi ini nggak mau makan. Ya udah, langsung aja dah. Tuh. Dapet satu guys. Wow. Satu lagi guys, dan dua. Masih satu. Nggak dapet. Nah, dua guys, ayo guys. Ikuti terus guys. Kita taruh di sana. Nih, oke. Okay. Ayo guys, ikut guys. Taruh ya guys. Nih. Wah, makin cakep. Oh. Jadi konten soft ya kan. Bapak-bapak. Setengah jam aja bakalan bening. Kita jangan takut. Oke, dapet soft ya kan. Kita jangan takut.
Gitu aja deh. Jangan lupa masukin ini siput. Ada siput di sini. Kita semua serba ada. Cuman gelap. Cara di mana siput tadi ya? Raba-raba aja dah. Di dinding mungkin. Dengarkanlah. Eh, ini guys. Nih, dapat nih. Siput. Tuh. Siput ya. Nih, langsung aja masukin sini, guys. Tuh, ini buat simbiosis mutualisme. Nanti makanan apa? Kotoran dia dimakan sama siput. Jadi bersih. Tuh, taruh aja sembarang. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di setengah jam berlalu dan kondisi air sudah mulai terlihat bening dan malah bening sekali. Pesan yang bisa saya sampaikan adalah jangan takut basah, jangan takut air, dan jangan ragu untuk berkreasi. Pantengin terus channel Ilham Z agar mendapatkan inspirasi dari saya. Semoga menghibur buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.